Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Ali. Siang ini tanggal 28 April, saya di Terminal Bungur Rasa ya. Ini di depan shelter pemberangkatan antar kota antar provinsi. Hari ini pengen lihat ini Bungur Rasa rame ya, sepertinya ini sudah mulai banyak ramai yang mudik. Ini siang mungkin ramai tapi nggak terlalu ramai, sepertinya nanti sore ini yang ramai banget. Ini ada KSLR jurusan Surabaya Madura Patas. Mengenai tarif, saya informasikan untuk AKSNR belum ada kenaikan tarif ya. Surabaya ke tujuan ujung Sumenep, tujuan akhir itu tarifnya Rp80.000. Teman-teman, ini jam 11 lewat 8 menit ya. Eka cepat jurusan Surabaya Solo Semarang Bandung berangkat. Nah, yang ingin mengetahui tarifnya, Eka cepat Surabaya Bandung tarifnya Rp290.000. Untuk tarif ini belum termasuk makan ya, belum termasuk servis makan. Jadi biasanya kalau di PO Eka atau PO Sugeng Rahayu cepat, penumpang bisa milih bayarnya di include termasuk sama makan apa enggak. Jadi informasi tarifnya Eka Surabaya Bandung Rp290.000 itu belum termasuk servis makan. Ramai penumpangnya Eka cepat, semoga lancar ya, selamat sampai tujuan. Jam 11 lewat 10 menit, ini harapan kita jurusan Cirebon ya, berangkat penumpangnya penuh itu. Wah, tapi belum bisa mendapatkan informasi tarifnya ini. Tuh, full penumpangnya, mantap. Semoga lancar, selamat sampai tujuan untuk para pemudik-pemudik semuanya. Nih teman-teman, ini Eka yang depan Surabaya Cilacap, yang belakang Purwokerto Bogor Sari. Teman-teman tinggal pilih nih, mau naik yang mana, mau turun mana, tinggal pilih tuh. Yang belakang Bogor Sari ya. Kemudian di depan saya ini Jaya Utama Indo jurusan Semarang Patas. Coba tanya tarifnya juga ya, sebentar. Nah teman-teman, saya barusan sempat ngobrol sama bapaknya ya, tanya tarifnya Patas Jaya Utama jurusan Semarang via Tuban. Tarifnya Rp160.000 Surabaya Semarang sudah termasuk makan. Untuk terminalnya Semarang sekarang langsung di Terminal Mangkang ya, sudah nggak masuk di Terminal Terboyo Semarang. Teman-teman, saya barusan ngobrol sama krunya Eka Cepat Surabaya Cilacap sama Surabaya Purwokerto, tarifnya sama ya, Rp220.000, belum termasuk makan. Tapi kalau teman-teman yang akan turunnya di tujuan akhir Bogor Sari, tarifnya Rp230.000, belum termasuk tarif makan. Teman-teman, saya sekarang di depan shelter 20 ya, jurusan Surabaya, Solo, Jogja, Magelang, dan Semarang. Ini ada Eka Cepat standby jurusan Surabaya, Solo, Semarang. Saya barusan sempat ngobrol sama krunya, tarifnya Surabaya Semarang itu Rp160.000 tanpa makan. Kalau teman-teman mau bayar plus makan, maka tarifnya Rp177.000. Semoga informasinya bermanfaat teman-teman ya. PO Bagong teman-teman, AC tarif ekonomi ya, jurusan Surabaya Kediri Tulungagung. Ini armada via tol, itu untuk tarifnya diterakan di kaca depan ya, tarifnya Rp25.000. Jam 11.20 menit. Eka cepat jurusan Surabaya Cilacap berangkat. Yuk mas. Tarifnya Surabaya Cilacap Rp220.000. Belum termasuk servis makan. Penumpangnya ramai ya, benar-benar sudah mulai mendekati puncak arus mudik. Semoga lancar Eka cepat Cilacap, selamat sampai tujuan. Jam 11.45, Akas A3 ya, Jember Surabaya, Patas. Kemudian itu Resto Banda jurusan Surabaya Ponorogo. Untuk informasi tarifnya, Resto Banda Surabaya Ponorogo Rp100.000, Akas A3 Surabaya Jember Rp120.000. Kalau turun Probolinggo, Surabaya Probolinggonya Rp60.000, separuh harga dari Surabaya Jember. Restu Panda Surabaya Madiun Rp70.000.
jam 10.46 Sumber Selamat Sniper berangkat Surabaya Solo Jogja. Penumpangnya lumayan ramai. Informasi tarif untuk ekonomi Surabaya Solo Jogja tidak ada kenaikan tarif ya. Untuk Sumber Grup yang ada kenaikan tarif yang kelas cepat. Jam 11.49 Kalisari Surabaya Malang Patas. Info tarif untuk Patas Surabaya Malang tidak ada kenaikan tarif ya, semua PU. Tarifnya masih tetap tarif lama Surabaya Malang Rp35.000. Jam 11.50 Harapan Jaya Surabaya Pare Blitar berangkat teman-teman. Bagi yang memerlukan informasi tarifnya, Surabaya Pare tarifnya Rp35.000 ada kenaikan ya. Kemudian Surabaya Blitar tarifnya Rp50.000. Tarif lebaran. Jam 11.52 Eka Cepat jurusan Surabaya Solo Semarang berangkat. Tarifnya Surabaya Semarang Rp160.000, belum termasuk servis makan. Nah, kemarin banyak ya teman-teman yang tanya mengenai tarif. Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Jam 11.54 menit, Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung Trenggalek berangkat. Oh, penumpangnya penuh teman-teman ya. Sudah ramai sekali mudiknya. Sugeng Rahayu Surabaya Jogja Tasik Bandung ya berangkat jam 11.55 menit. Itu terlihat penumpangnya full itu mantap. Jam 12.03 Harapan Jaya Se Ekonomi Surabaya Trenggalek lewat arteri. Kurang tahu untuk tarifnya. Infonya sih kalau yang ekonomi nggak naik, nggak tahu bener apa enggak. Laju Patas ya, Surabaya Jember, tarifnya Rp120.000. Surabaya Probolinggo Rp60.000. Surabaya Lumajang mengikuti tarif Jember Rp120.000. Nah, teman-teman di jalur 26 ini ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Cirebon Kuningan. Untuk tarifnya Surabaya Cirebon Rp250.000, belum termasuk servis makan. Ini ada Kalisari. Ini kosongan mau pulang garasi sepertinya. Nah, kembali ke Sugeng Rahayu ya. Surabaya Cirebon Rp250.000, kemudian Surabaya Kuningan Rp270.000. Untuk tarif yang saya sebutkan belum termasuk servis makan.